إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشهق الحديث كتاب الله وخر هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, bapak-bapak, mas-mas dan juga para hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita memulai atau lebih tepatnya melanjutkan kajian yang terkait dengan akidah, tauhid, sokoh guru keimanan kita, marilah kita memberikan mukaddimah. Yang pertama yaitu walhamdulillahi rabbil alamin, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, karunia dan berbagai macam limpahan rezekinya, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk memahami yang namanya syariatnya, untuk lebih mengenal agamanya. Dan inilah yang dikenal dengan majlis dikir. Majlis dikir adalah ya sama lurus ataupun sama dengan majlis al-ilm. Majlis ta'lim itulah majlis dikir. Di dalamnya disebutkan firman-firmannya, dikaji tafsir-tafsir ayatnya, diterangkan makna dari sabda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikenal dengan majlis zikir. Dan sebagaimana azhar yang mengatakan ad-dunya ma'una mal'unatun ma fiha. Sejatinya segala apa yang ada di dunia ini terlaknat. Artinya mab'udun an rahmatillah, terjauhkan dari rahmatnya Allah. Dilaknat, dibenci. Kenapa? Karena yang namanya dunia banyak sekali syahwat, banyak sekali yang namanya kemaksiatan, banyak sekali yang namanya lupa terhadap Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia seisinya, dari penghuninya, semuanya mal'unatun, mal'unah ma fiha, laknat semuanya. Illa, namun di sana ada pengecualian, ada istisna, ada golongan yang dikecualikan oleh
Allah dan Rasulnya tidak mendapatkan laknat tersebut. Yaitu merekalah yadhkurunallah, yang senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dari segala macam sudut kehidupannya, jiwa, raga, harta, organ tubuhnya, kediamannya, kendaraannya, semuanya berjalan untuk Allah dan dalam lajurnya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'alim wal muta'allim. Yang kedua adalah mereka yang faham akan din, faham akan agama ini, yaitu alim ulama'nya, pewaris para nabi. Karena nabi dan rasul tidaklah meninggalkan dan mewariskan harta benda, mewariskan kerajaan, mewariskan mahkota-mahkota kebesaran. Tidak. Para al-anbiya wa rusul, mereka mewariskan yang namanya al-ilmu. Maka faman akhadahu, barang siapa yang mengambilnya, maka niscaya dia adalah golongan yang beruntung, al-alim. Dan yang terakhir adalah al-muta'allim. Al-muta'allim ini jenjang atau tahapan proses supaya kita menjadi seorang yang alim, yaitu orang yang mau belajar, orang yang mau zikir, orang yang mau ta'lim, orang yang mau ngaji, inilah muta'allim. Orang yang ingat kepada Allah, alim ulama'nya, dan juga orang yang menghadiri yang namanya ta'lim, menghadiri yang namanya kajian. Merekalah golongan yang tidak mendapatkan laknat minallah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukuri karena kita bisa berlapang dada, kita bisa menyingsingkan lengan baju kita, mengeratkan ikat sarung maupun celana kita untuk bergegas mengais dari warisan para al-anbiya wa rusul di tempat yang telah disediakan oleh sahibul bait barakallahu.